Tulis pesan cinta Nikita Mirzani kepincut ajudan ganteng Prabowo. Artis flamboyan Nikita Mirzani beberapa waktu lalu sempat bikin heboh jagat media sosial dengan kabar kedekatannya dengan seorang sosok yang berparas tampan dan langsung menuai kejutan. Dalam sebuah postingan bersama pria tegap dan tampan, ya sosok pria tersebut adalah Rizky Irmansyah yang merupakan ajudan dari Menteri Pertahanan yang juga calon presiden, Prabowo Subianto yang sempat viral karena paras tampannya. Untuk seseorang yang membuat hatiku berdetak hanya dengan senyuman, tulis Nikita Mirzani dalam unggahan video dansanya dengan Rizky Irmansyah. Tidak hanya itu, Nikita juga mengunggah foto kebersamaannya dengan Rizky di media sosial dengan caption "Selamat berjuang". Ia pernah tertangkap kamera dengan heboh berjoget bersama dengan Nikita Mirzani dalam acara bersama Prabowo. Tak berselang lama, kini sang artis tampak menggunakan foto sedang bergandengan tangan dengan Rizky. Padahal diketahui Rizky Irmansyah sendiri memiliki kekasih bernama Afnan Febi. Bahkan momen kebersamaan Rizky dan Afnan Febi masih ada di akun media sosial mereka. Hal tersebut membuat netizen beranggapan bahwa Rizky dan Afnan Febi masih menjalin hubungan asmara meskipun terdapat foto Nikita gandeng tangan Rizky. Sampai berita ini ditayangkan, belum ada konfirmasi dari kedua belah pihak tentang status hubungan mereka. Namun netizen menyayangkan pilihan Rizky Irmansyah jika benar putus dengan Afnan Febi. Kasihan ke Afnan padahal cantik, tulis netizen. Ceweknya yang udah pacaran bertahun-tahun mana, kasihan banget kalau putus, tulis netizen. Terus ke Afnan gimana coy, edah mana pacaran udah bertahun-tahun, tulis lainnya. Kenapa harus nikmir, tulis lainnya.